Jelang duel FIFA Matchday melawan Timnas Indonesia pada Rabu ini, Timnas Bangladesh terus mematangkan persiapannya. Timnas Bangladesh sudah tiba di Indonesia sejak Jumat tanggal 27 Mei tahun 2022. Bangladesh kemudian mendapatkan kesempatan menjajal lapangan Sijalak Harupat pada Minggu tanggal 29 Mei tahun 2022. Bek Timnas Bangladesh, Rahmat Mia mengatakan, para pemain masih mendapatkan sesi latihan dengan intensitas rendah. Meski demikian, Mia yakin kondisi timnya lengkap dan siap bertanding. Pada sesi latihan pertama ini, Timnas Bangladesh lebih menekankan pertahanan tim dan mengasah bola-bola mati. Timnas Bangladesh menjadikan laga melawan Timnas Indonesia sebagai persiapan tampil di kualifikasi Piala Asia 2023. Misi yang sama juga dimiliki oleh skuad asuhan Shin Tae-yong. Sementara itu, pelatih Shin Tae-yong memastikan persiapan Timnas Indonesia lancar jelang laga FIFA Matchday melawan Bangladesh. Laga ini akan dimanfaatkan untuk menambah poin pada ranking FIFA.